Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini, dengan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin. Kembali lagi bersama saya di Dunia Cakrif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cakrif YouTube Channel. Sekarang, mari kita berkelana bersama dalam berita tentang 4 drama Korea tentang CEO 2024 dengan kisah penuh intrik politik perusahaan, romansa manis. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Empat drama Korea tentang CEO 2024 dengan kisah penuh intrik politik perusahaan, romansa manis. Seperti dikutip dari kapanlagi.com, drama Korea memang selalu berhasil memikat penggemar drama Asia di berbagai negara. Dan genre yang cukup banyak menyita perhatian ada drama Korea tentang CEO 2024. Drama-drama ini menghadirkan gambaran tentang dunia bisnis yang penuh intrik dan ketegangan, hingga kisah cinta. Kisah ini tidak hanya menyuguhkan romansa yang menggetarkan, tetapi juga penuh dengan intrik politik, persaingan bisnis, serta pertempuran kuasa antara para pemimpin perusahaan. Sehingga, drama Korea tentang CEO 2024 jadi drama yang sayang banget untuk kalian lewatkan di tahun 2024 ini. Nah, apa saja drama tersebut? Berikut ini daftar drama Korea tentang CEO 2024 yang memiliki alur cerita unik yang penuh intrik, hingga kisah cinta romantis. Yuk, langsung saja dicek. Satu, Marry My Husband, rating 7.9 IMDb. Episode 16 episode, durasi 70 menit, tayang Prime Video, pemain Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung. Drama Korea tentang CEO 2024 pertama ada drama berjudul Marry My Husband. Drama ini akan memperlihatkan sosok CEO tampan yang akan membantu pemeran utama wanita dalam melakukan aksi balas dendamnya pada mantan suami dan mantan sahabatnya. Drama Korea tentang CEO 2024 ini berkisah tentang Kang Ji-won, yang terperangkap dalam pernikahan menyedihkan dengan Park Min-hwan, menghadapi cobaan terbesar hidupnya saat dia didiagnosis kanker dan menemukan suaminya berselingkuh. Setelah kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya, dia terbangun 10 tahun ke masa lalu dan berjanji untuk mengubah takdirnya. Dengan tekad baru, dia berusaha untuk mempertemukan Min Hwan dengan Jung Soo Min agar mereka berdua menikah sebagai awal rencana balas dendamnya. 2. Branding in Seongsu, rating 7.8 IMDb, episode 24 episode, durasi 35 menit, tayang video, view, Vicky, pemain Kim Jeong, Lomon, Yang Hye Ji. Kemudian,
Drama Korea tentang CEO 2024 kedua ada drama berjudul Branding in Seongsu. Berbeda dari drama Korea tentang CEO lainnya, yang biasanya CEO adalah laki-laki, kali ini CEO di sini adalah perempuan. Hingga, jadi drama romantis yang seru banget untuk kalian ikuti. Dikisahkan, Song Ho, seorang pekerja magang yang ceria dan Kang Naeon, bosnya yang serius dan ambisius, terjebak dalam insiden yang mengubah hidup mereka. Saat tubuh mereka bertukar setelah ciuman. Hingga, keduanya harus menjalani kehidupan satu sama lain. Lalu, menghadapi tantangan dan kekacauan yang tak terduga. Dalam perjalanan untuk memahami satu sama lain, mereka belajar tentang nilai-nilai hidup dan kesempatan kedua, sambil menemukan kebahagiaan di tempat yang paling tidak terduga pada pertemuan mereka. Tiga, The Impossible Hair, rating 8.5 IMDb, episode 12 episode, durasi 61 menit, tayang Disney Plus Hotstar, Hulu. Pemain Lee Jae-wook, Lee Jun-yang, Hong Soo-su. Lanjut ada drama berjudul The Impossible Hair, yang jadi drama Korea tentang CEO 2024 lainnya. Drama ini akan berfokus pada cerita bisnis, politik dan status sosial. Perebutan kekuasaan antar CEO dalam sebuah usaha akan memenuhi kisah dalam drama ini. Drama Korea tentang CEO 2024 ini berkisah tentang Kang In-ha, seorang anak haram dengan tekad untuk mencapai sukses, bertemu dengan Han Tae-o, teman masa kecilnya yang penuh ambisi. Dibesarkan dalam kemiskinan, In-ha dan Tae-oh bekerja sama mengambil alih grup Kang-oh. Namun, ketika keduanya mulai mendekati puncak, muncul seorang wanita yang siap untuk menghancurkan segalanya yang mereka bangun. Dalam permainan kekuasaan yang berbahaya, pertarungan untuk kekuasaan tidak hanya mengancam karir mereka, tetapi juga menguji persahabatan. Queen of Tears, rilis tanggal 9 Maret tahun 2023, episode 16 episode, durasi menit, tayang Netflix. Pemain Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon. Lalu ada drama berjudul Queen of Tears. Drama Korea tentang CEO 2024 ini berkisah tentang kehidupan Baek Hyun Woo, seorang direktur atau CEO hukum yang dihormati yang bertemu dengan pewaris Chaebol, Hong Hae-in, yang dikenal sebagai Ratu Department Store Queen's Group. Dalam hubungan yang penuh dengan drama, cinta, dan komedi, mereka menghadapi cobaan yang mengguncang hubungan mereka, tetapi bersama-sama, mereka menemukan kekuatan untuk mendukung satu sama lain, dari pertempuran hukum hingga konflik keluarga. Itulah drama Korea tentang CEO 2024 yang bisa kalian tonton. Dengan intrik bisnis dan dinamika karakter yang kompleks, drama Korea tentang CEO 2024 menawarkan pengalaman yang seru untuk ditonton. Terima kasih telah menikmati berita tentang 4 drama Korea tentang CEO 2024 dengan kisah penuh intrik politik perusahaan, romansa manis. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakrif YouTube Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.